Awalnya Kiku, ketika diminta, Raffi Ahmad akting nyatakan cinta ke Nagita Slavina. Kembaran Raffi Ahmad dalam waktu dekat bakal melebarkan sayapnya bermain akting. Hal ini sempat diungkapkan Raffi Ahmad ketika membuat proyek terbaru untuk sang kembaran. Tak ayal, Dimas Ramadhan pun tengah belajar serius mendalami dunia akting. Ia bahkan dibuat gigug ketika diminta Raffi Ahmad akting nyatakan cinta ke Nagita Slavina. Berikan bocoran bakal ada proyek baru. Dimas Ramadhan atau yang juga dikenal sebagai Dimas Ahmad sudah menjadi artis yang populer melejit sejak viral mirip Raffi Ahmad. Pemuda 20 tahun itu banjir job, baik dari talkshow televisi maupun vlog YouTube artis. Raffi Ahmad mengajari Dimas agar memiliki kemampuan di depan kamera, salah satunya belajar akting. "Dimas, lo harus bisa akting, belajar akting ya," ujar Raffi Ahmad. Ayah Rafathar itu mengajarkan beberapa intonasi suara dan ekspresi muka. Raffi Ahmad membocorkan sedang berencana membuatkan web series untuk Dimas. "Aku mau bikinin dia web series, guys. Web series sama aku lagi nyari cocoknya Dimas main sama siapa," tutur Raffi Ahmad. Nagita Slavina lantas menghampiri. "Lagi ngapain, Dim?" tanya Nagita. Raffi Ahmad kemudian meminta Dimas akting menyatakan cinta pada Nagita. "Akting, coba lo nyatain cinta ke cewek." "Ini akting, kamu mau nggak jadi pacar aku?" ujar Raffi Ahmad memberi contoh. "Mbak Gigi kan punya AA," timpal Dimas Ramadhan. "Ya kan akting," balas Raffi Ahmad. Dimas Ramadhan dengan canggung kemudian menyatakan cinta kepada Nagita Slavina. "Kamu mau nggak?" ujarnya ragu-ragu. Gigi sontak langsung menolaknya. "Gak mau, aku gak mau," jawab Nagita. "Anggap aja ini aku lagi muda," kata Raffi Ahmad kepada Nagita. Dimas Ramadhan kembali mengulang aktingnya. "Kamu mau gak pacaran sama aku?" kata Dimas Ahmad. Raffi Ahmad menyebut akting Dimas belum bagus. "Gak bagus lah," komentar Raffi Ahmad. "Malslah si Dimas," kata Nagita. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terus pantengin channel Alwas Dimas Ahmad agar tidak ketinggalan berita tentang idola kita. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.